Tim Elang Berbandi Unit Reskrim Polsek Berbandi Ilir kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menimpa Chandra, seorang guru warga desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kebumbu, Kabupaten Kepahyang pada Februari lalu. Adalah AR dan RU, petani usia 47 tahun, warga desa Batu Kalung, Kecamatan Berbandi yang harus digelandang tim Elang Berbandi ke Mapolsek Berbandi Ilir setelah sebulan buron. Penangkapan ini setelah tim yang mendapatkan informasi bahwa keduanya tengah berada di kediaman pelaku RU, sehingga tim langsung bergerak dan menyergap kediaman RU dan langsung meringkus keduanya. Diakui keduanya, pencurian tersebut dilakukan karena himpitan ekonomi. Kapolsek Berbandi Ilir, Ibtu Darmawel Saleh membenarkan terkait hal tersebut. Dalam melancarkan aksi, keduanya membobol rumah dengan merusak kunci pada saat korban sedang tertidur pulas dan pelaku pun berhasil menggasak satu unit laptop, mesin printer, serta tabung gas milik korban. Anggota kita, tim Elang Berbandi, berhasil mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan pencurian di desa Sosokan Tabah. Pencurian tersebut sudah terjadi sekitar bulan Januari yang lalu. Itu selama ini kabur ya, Bang? Untuk sementara ini memang kita masih lakukan penyelidikan. Kemudian mengarah kepada yang bersangkutan. Makanya kita lakukan tindakan upaya paksa penangkapan. Niko Relius, RBTV, melaporkan.